Viral di media sosial, seorang wanita terkapar di sofa warna merah, tempat hiburan. Wanita ternyata diketahui seorang polwan yang bertugas di Polres Tebing Tinggi. Polwan tersebut berinisial HS. Ia mabuk saat joget-joget bersama teman-temannya di tempat hiburan. Dalam video yang viral di media sosial, video pertama dengan durasi 3 menit 12 detik menayangkan oknum polwan HS tersebut sedang bernyanyi bersama temannya di lokasi pesta. Dalam video pertama tampak HS bernyanyi dan berjoget bersama teman-teman wanita dan beberapa pria. HS menyanyikan lagu Berondong Tua yang dipopulerkan oleh penyanyi Siti Badriah. Dalam video kedua yang berdurasi 42 detik, HS sedang tergeletak di kursi sofa warna merah sambil diajak ngobrol oleh seorang laki-laki. Dalam video itu diduga dirinya sudah dibawa pengaruh minuman beralkohol dan narkoba. Salah satu akun Facebook Lemang Tebing yang mengunggah video tersebut, pada Sabtu, tanggal 11 tahun 2023. Postingan menarasikan jika oknum polwan Polres Tebing Tinggi tersebut diduga sering meninggalkan anak perempuannya seorang diri di rumah. Pelaksana harian Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Tebing Tinggi Ibtu Rudi Asman tidak membantah oknum polwan tersebut merupakan personelnya. Saat ini oknum polwan tersebut tengah menjalani pemeriksaan di unit propam Polres Tebing Tinggi. Lebih lanjut, saat ditanya mengenai jabatan dan pangkat oknum polwan tersebut, Ibtu Rudi Asman masih enggan menjawab. Ia hanya membenarkan jika oknum tersebut merupakan personel Polres Tebing Tinggi.